Assalamualaikum, hi guys, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian semuanya? Terima kasih masih stay di YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau ngebahas my favorite things kayak gitu, kayak barang-barang yang lagi aku favoritin banget gitu guys. Salah satunya kemarin aku udah review my favorite skincare, yaitu produk-produknya Scarlett. Dan kali ini aku mau cerita juga produk-produk yang lagi aku favoritin di hari-hari aku saat pandemi-pandemi kayak gini. Jadi langsung aja, bagi kalian bermampir, jangan lupa tekan subscribe, like, comment, follow Instagram aku via Auli. Langsung kita ke videonya. Nah, pada saat pandemi kayak gini, aku tuh emang lebih suka banget, malah aku lebih suka ngeliat metas kayak gitu ya guys. Aku lebih suka ke fashion, yaitu ke tas. Sama juga guys, selama pandemi ini aku juga lebih sering kepoin skincare. Apalagi aku habis melahirkan, aku beralih skincare lagi. Aku cari yang aman, tapi yang dulu aku gak bisa pakai, sekarang aku bisa pakai produk-produk skincare yang bisa aku pakai saat aku menyusui saat ini. Nah, sama guys, kayak body care juga, aku cari yang aman buat aku pakai di masa-masa aku menyusui kali ini. Nah, salah satu produk yang aku mau kasih tahu kalian ini, nah salah satu produk ini adalah salah satu produk favorit aku, my favorite body care yang selama ini aku udah review dan aku selalu taruh di highlight Instagram aku. Kalian kalau follow Instagram aku, kalian bisa lihat highlightnya. Itu dia pertama kali aku cobain produk-produknya Scarlett. Nah, produk ini adalah salah satu yang sering banget aku review. Salah satunya aku pertama kali aku cobain produk Scarlett itu yang Romansa. Kemudian aku kepo sama lotion-lotion yang lainnya, ini yang namanya kalau nggak salah brightening shower scrub. Nah, biasanya sih aku nyebutnya bukan kayak gitu, aku nyebutnya wash aja karena aku gunain setiap aku mandi. Jadi pertama kali aku coba itu yang pomade yang warnanya ungu, sama sekarang aku cobain produk terbarunya Scarlett, produk ini. Tada! Ini produk Scarlett, ini yang Cafe, dan ini juga body scrubnya yang Cafe. Cobain dari produk-produk Scarlett yang lainnya, kayak pomade, ya kan? Terus juga lotionnya. Yang jadi favorit aku banget setiap aku habis mandi, karena wanginya emang parfum aku banget, yang soft dan lembut. Body scrubnya, aku tuh dari awal cobanya itu yang Romansa, ya, yang ini. Ini masih ada. Terus sama yang pomade dari kamar mandi aku, ini sebenarnya sih udah tinggal segini sih guys, itu masih ada sih tapi nggak terlalu banyak. Aku suka ganti-ganti aja kalau body scrub karena emang banyak banget varian Scarlett yang aku gunain gitu, termasuk yang Cafe ini yang terbaru. Aku cobain tuh yang Romansa, pomade dari kamar mandi sama yang Cafe ini. Nah, ini varian terbaru dari Scarlett yang wanginya super, paling aku suka bagian scrubbingnya karena wanginya kopi banget dan coffee-nya itu kayak lembut, soft, ganggu gitu guys. Jadi wanginya tuh benar-benar enak banget, kayak serasa kita lagi nongkrong di cafe gitu guys. Wanginya tuh enak banget. Tuh. Ini udah aku gunain. Sengaja emang segini aja karena kan aku sering banget ganti-ganti body scrub. Di washnya yang tadi aku bilang, ini adalah sebenarnya brightening shower scrub. Tuh udah aku gunain. Nah, ini itu wanginya sama persis sama body scrubnya, enak banget, soft banget, dan juga coffee. Nah, step yang pertama sebelum kalian mandi, kalian wajib banget pakai body scrubnya. Di sini ada kandungan glutathione dan juga ada vitamin E-nya yang dapat mengangkat sel kulit mati. Buliran yang ada di dalam scrubnya ini juga dapat mengangkat sel kulit mati secara halus ya guys, nggak bikin kulit kita sakit karena ini lebih halus tuh butirannya. Tuh, iya tuh, nanti kalian tinggal balurin, terus nanti tinggal gosok-gosok pelan-pelan aja kayak gitu. Nanti daki-dakinya itu akan rontok, tok-tok-tok dengan air. Enak banget wanginya. Step yang kedua, kalian cobain yang namanya brightening shower scrub ini. Di dalamnya itu ada buliran-buliran kayak apa ya, aku nggak tahu itu namanya apa. Pokoknya dia juga dapat mengangkat sel kulit mati, mengangkat sisa kotoran yang ada di tubuh kita, dan juga mencerahkan kulit kita. Dan yang paling penting dalam kandungannya itu ada glutathione juga, ada vitamin E, dan juga ada kolagen. Jadi bagus banget kandungannya, paket lengkap untuk menutrisi kulit kita selama kita mandi. Selama aku mandi pakai produk-produknya Scarlett itu, setiap habis mandi aku keluar kamar mandi dan kamar mandi bekas aku pakai itu selalu wangi banget produk-produknya. Dan bukan hanya wangi ya guys, tapi benar-benar ngebersihin kulit aku sama sekali, kayak enak banget, halus, dan gak ada kayak sama sekali kalau kita bilang kayak ada daki-daki gitu, enggak. Benar-benar enak banget digunain di kulit, sesuka itu aku sama body care semuanya produknya Scarlett. Dan step yang ketiga, ada yang namanya body
body lotion. Nah, ini body lotion yang favorit aku, wangi yang favorit aku tuh cuma dua, yang Charming sama yang ini. Kenapa? Karena yang Charming itu kan wanginya kayak parfum baccarat, bener-bener enak banget, wangi parfum mahal yang enak banget. Dan ini juga wanginya Black Opium YSL, bener-bener yang enak banget. Ini aku banget nih, aku tuh tipenya yang sukanya soft-soft manis kayak gitu, kayak Bakara, kayak Charming, dan juga kayak Jolie ini. Nah, ini dua dari rangkaian body lotionnya Scarlett yang paling aku favorit, itu dua ini, Jolie dan Charming banget. Kalau digunain juga dia nggak tersisa putih-putih gitu di dalam tangan kita, di atas tangan kita maksudnya, dia nggak akan ada sisa sama sekali putih-putih kayak white cast ya namanya, itu dia nggak akan ada bekas-bekas kayak gitu. Jadi benar-benar asli ngeblend banget di kulit kita, wanginya super nampol, juga bikin wangi sekamar ya. Terus juga bagi yang udah punya suami tuh pasti seneng banget di dekat-dekat istrinya, karena istrinya tuh wangi banget kalau misalkan mau tidur habis mandi dengan menggunakan produk Scarlett ini. Nah, di dalam kandungan dari body lotion ini kalian tahu kan ada glutathione, niacinamide, kojic acid, dan juga ada vitamin E. Dan juga dia dapat melembabkan kulit, mencerahkan kulit, terus ada efek memutihkan instannya. Jadi paket lengkap banget buat kita. Pertama ada scrubnya, terus ada body washnya, dan juga ada body lotionnya. Ya sekarang harus ngeluarin body lotion yang kafe juga deh, karena wanginya tuh super enak banget. Kalau body lotion wangi kafe itu kayaknya juga enak banget tuh kalau dicium kita lewat. Orang kafe banget gitu, kopi banget, enak gitu. Itu dia my favorite things or my favorite body care. Itu juga sih guys, aku suka sih Freshly. Ah, pokoknya semuanya Scarlett ini aku suka banget order. Karena kalian bakalan nyesel kalau kalian gak pakai body lotionnya Scarlett. Karena sekarang formulanya bagus banget. Mencerahkan juga, memutihkan juga secara instan ya guys. Jadi ada efek putihnya, jadi kulit kita nggak kusam-kusam banget. Tapi kalau kita gunain secara jangka panjang, dia akan membuat kulit kita secara lembab, jadi lembab. Jadi semua produk-produk Scarlett ini, dia ini aman, halal, BPOM, dan juga aman buat ibu hamil dan ibu menyusui. Dan aku kan lagi menyusui nih guys, jadi aku paling aman udah pakai body lotionnya Scarlett, mulai dari body scrub, body wash, sama juga body lotionnya, karena sudah teruji aman untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Karena kandungannya juga aman gitu guys digunain. Jadi aku ngerasa pakai produk ini gak usah khawatir, karena emang bener-bener bikin aku nyaman gitu. Jadi kalian wajib banget cobain produk-produknya Scarlett. Terima kasih, mohon maaf kalau misalkan banyak kesalahan. Tungguin review-review selanjutnya, nanti akan aku review-review lagi produk-produk Scarlett atau produk lainnya yang kalian mau. Jadi terima kasih, jangan lupa like, subscribe, komen, dan follow Instagram aku Fiauli. Kalau mau order di @scarlett_whitening, dan ada Shopee-nya juga, karena aku taruh di sini kalian dan di link di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!